Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Baso Simulator. Oke teman-teman, di video sebelumnya gue sudah mengumpulkan beberapa uang untuk membayarkan ke Suires ya, seharga 30 juta untuk mengurusi dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke wali kota. Nah, karena uang gue sudah gue kumpulin, jadi gue langsung aja ya untuk memberikan kepada Suires. Dan ada satu yang unik, yaitu gue sudah berhasil mengupgrade aplikasi tablet gue. Nah, itu ada tambahan aplikasi ya di tablet gua. Nanti kita akan lihat aja di game tersebut teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai game ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gua sudah mengumpulkan uang sebanyak 33.250 ya. Dan ini dia aplikasi yang baru setelah gua menjalankan questnya Magelia ya, yaitu Esorop Application ya, aplikasi ya. Jadi di sini gue akan memantau stok minuman yang ada di Esorop, tapi cuma bisa 3 item aja nih teman-teman, yaitu Kamua, Teh Dodol, dan Colang Caling. Nah untuk Super Milk, Unta, Miras J, dan Boba itu kita harus beli manual juga teman-teman. Dan di sini untuk sekali beli itu akan menambah 5 piece ya. Jadi gue akan lihat harganya ini apakah lebih mahal atau lebih murah, karena kita deket banget dengan kantin bakso kita ya untuk minuman-minuman ini. Oke, langsung aja kita jalan ya ke sana teman-teman, ke kantin bakso kita. Mungkin untuk aplikasi tersebut gue akan gunakan kalau memang mendadak ya. Seperti misalnya ada minuman yang kosong di antara 3 itu. Nah, gue akan isi aja lewat aplikasi gitu ya teman-teman. Kayaknya sih lebih mahal ya, atau lebih murah. Coba gue hitung-hitung dulu. Nah, untuk Kamua tadi kan harganya itu sekitar 24.000 ya. 24.000 itu isi 5. Nah, kalau gue beli 5 di sini cuman 15.000 teman-teman. Jadi lebih murah ya. Kalau ini 30.000, ini kalau beli 5 20.000 ya. Nah, ini lebih mahal teman-teman. Ya untuk dadakan-dadakan aja ya, kalau online itu memang agak mahal jatuhnya teman-teman. Oke, gua akan isi stoknya dulu ya teman-teman nih. Sebentar. Nah, ini kan micin juga gua isi aja ya. Terus untuk bom juga gua akan taruh di sini aja teman-teman. Ya gua kelupaannya beli obat lalat nih teman-teman. Habis kan obat lalatnya, sama beli gas ya. Tuh 2 3 gasnya 3 sama obat lalat ya. 1 2 3 obat lalatnya kita beli juga ya, 1. Oke, kita akan langsung ke Suires aja ya untuk memberikan uangnya supaya cepat diproses teman-teman. Oke. Nah, ini gasnya juga kita akan lihat apakah stoknya dan gerobaknya juga ini ya. Wah, selerin. Kelewat dong, belum dinyalain kita. Gua baso. Baso vegetarian. Oke, kita akan isi stok dulu ya, teman-teman. Cabenya 5, kita isi aja langsung ya. Pak. Oh, penuh. Oke. Cabenya penuh, bumbunya kita isi dulu sebanyak 5 piece. Pak. Oh, penuh juga. Ya, oke deh. Yang kosong apa dong? Bakso mungkin ya. Kita lihat dulu yang kosong apa sih? Bakso dan sayuran ya. Baksonya yang kosong, teman-teman. Yang lainnya aman ya. Kita isi dulu baksonya sebanyak 125 ya. Sayurannya kita isi dulu. Ya, 5 kebanyakan ya. Kayaknya cuma 3 deh. Oke. Kayaknya kita taruh dulu kayaknya. Miring ya, bodoh ah. Ya, oke. Esorop kita isi dulu nih.
kamuanya tuh 2, 3, 4, 5. Ya lebih mahal sih ya sebenarnya. Tapi kalau kita posisinya jauh aja ya. Dan mungkin kalau kita sudah banyak uang tentunya. Oke. Tadi minuman yang habis itu miras J ya. Oh susu yang habis teman-teman. Kita beli aja dulu ya. Sekalian kita ngomong ke Suires. Oke. Susu kita beli 5. Super milk ya, super milk. Oh ini masih ada sisa stok nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita beli susunya 5 deh. Oke, terus kita ngomong sama Suires dulu deh. Mumpung dia di sini teman-teman. Ya kita bayar aja langsung ya. Nah gitu dong, kalau begini pasti dokumennya akan cepat jadi. Aku pergi dulu untuk mengurus dokumen-dokumennya. Selamat tinggal dan semangat terus mengurus usaha basonya. Pasti duitmu banyak nih, hehehe. Awas aja lu Suires. Nah, bantuin gua. Ketemu gua Kiwoy, pokoknya kalau lu bohongin gue. Nih wali kota sih ini kan, nanti gua akan ke wali kota nih. Lu pasti mau ke wali kota, mau pulang. Kalau pulang sih Suires? Wah, bohong nih dia nih. Yaudah kita akan coba tunggu aja ya Suires ya. Apakah dia bener atau enggak? Kita akan lihat aja proses mengurus dokumennya ya, Suires. Kita isi gas dulu, teman-teman. Oke. Kita akan cek stok kerupuk dan pangsit ya. Di sini kurang 1 pangsit. 1 pangsit, 2 pangsit ya. Kita beli pangsit 2 piece. 2 kaleng maksudnya. Itu 2. Ya, beli 2 kaleng. Ditaruh di sini 1. Ini buat cadangan aja ya teman-teman. Ternyata emang lebih enak ya begini ya. Nah ini kita kasih. Eh miring banget ya. Terlalu miring. Nah. Ya butuh lagi dong. Butuh satu lagi. Ternyata tadi keburu habis satu. Oke satu lagi deh. Oke. Jadi biar pada makan ya pangsitnya. Enak banget bunyi krauk-krauk. Nah. Sip. Sip. Tinggal nunggu gua baso. Apa nih yang kurang minumannya? Colang-caling tinggal dikit. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3. Nah, ini. Nah. Oke, kita isi dulu. Eh, kurang 1. Nah, nih. Gua baso nih. Nah, kita ambil dulu gua basonya nih. Hihi. Mantap nih, kayaknya kita nambah kursi nih. Belum penuh-penuh banget ya. 12 kursi nih, 12 kursi. Gue pengen beli sih sebenarnya. Ya, kita lihat uang kita, 4.900 ya, aman sih sebenarnya. Kita beli kursi yang kecil dulu ya, kursi bakso yang kecil ya. Ini aja deh. Ini kursi kecil ya. Kayu jelek. Kita beli 2 deh. Boleh beli 2. Buat nambah kapasitas aja ya. Ya boleh lah di sini dia taruh di depan sini ya. Nah kita taruh sini 1. Kita taruh sini 1 ya. Biar deket nih. Nah. Ini kursinya jadi ada 3 dong. Ya gitu ya, ngadep-ngadepan ya. Yuk kita tambah ya kapasitas pelanggan kita supaya makin banyak cuannya teman-teman. Ini gue isi dulu nih sorop. Nah oke okay. Miras dia sih enak nih beli nih. Eh lu larinya pelan tumben. Oh dia yang ini ya. 80.000. Gayanya doang lo politikus. Bayar baso aja gak mampu. Mana tuh barang jatuh? Di mana tuh jauh ya? Oh ini dia. Hei sini kotak. Dekat. Berapa pencuri lagi ini? Pas satpam. Eh bu satpam. 7 pencuri lagi. Udah 53 gua.
Ya mungkin 3 hari lagi gue udah bisa menyelesaikan questnya ya. Ini questnya tinggal kado kosong ya, kado kosong nih. Sama ini siapa ya? Gue belum ketemu itu. Di atas Sesuires ya. Miras J tuh, kasih Miras J. Oh, kamu habis. Kamu selalu habis ya kamu. Laris banget kamuanya. Apa dulu? Ah. Kamu habis mulu. Kamu. Loh, dia duduknya begini dia. Kayak naik ini ya, bis. Ini duduk di sini, boy. Nah, berita diperbarui. Mie bakso. Mie ayam kali ya, mie ayam bakso. Mie rasje lagi, aduh, gue pengen beli ke sana, pencuri belum datang nih. Lumayan jalannya ya. Takutnya dia datang, coy. Oh, enggak ada sini. Sukanya dari sono kadang-kadang nih. Aduh, ini kotaknya di sini dekat ternyata. Gua kira jauh ya. Ternyata dekat. Ya, oke, okay, kita akan lempar dulu. Nanti kita akan ledakan ya setelah selesai jualan. Ada 3 kotak ya, isinya apaan aja itu. Atau kita langsung aja kali ya ledakin. Ya, oke, okay, boleh deh kita ledakin nih, teman-teman. Nah, kita taruh di sini satu ya. Oke, ada gua baso, kita lihat baso tahu. Ini bomnya kita lempar ke sana. Nah, ini pakai biasanya kita lempar ke sana. Oke, kita ledakan aja langsung ya 3 kotak. Kalau kita deket pengaruh enggak sih? Dapat 300.000. Ini ada bangku baso. Bangku baso ada 2 di sini. Kalau gua taruh nanti makin banyak, mendingan gua jual aja nanti bangku baso ini. Aduh. Mayan kan kita jual di arcade biar lebih mahal, coy. Coba kita satu-satu aja ya. Kita jual satu di toko barang bekas dan di arcade. Harganya mahalan mana ya, teman-teman? Gua pengen coba ya. Nah, ini dia. Tuh. Dead. Mati. Dia pencuri. Oke, kita langsung aja jual ya. Gue pengen coba deh, pengen coba. Harganya berapa nih, teman-teman? Gue takut juga sih pencuri yang kurus dateng ngambil barang gue. Suka nggak lama ya. Oke, nih gue akan jual bangku bakso ini di toko barang bekas. Harganya berapa? Kita lihat. 22.500. Nah, kalau di arcade itu berapa ya? Coba kita jual di arcade, teman-teman. Kita akan coba dulu ya. Kita akan coba. Di sini harganya berapa? Oh iya, gue lupa dia sore ya. Iyalah, lupa, oi. Oh iya, satu quest lagi Ocong Merah nih belum ketemu nih gue. Ya Ocong Merah ya, belum ada nih Ocong Merah nih. Oke. Oh, Miras J kan bener. Miras J, minuman rasa jeruk. Butuh nih, butuh. Yaudah, kita jalan aja ya ke sana ya. Karena tadi pencurinya udah datang satu. Nah, kemungkinan dia datang sekitar 2 jam lagi ya. Kemungkinan ya, teman-teman ya. Gua nggak tahu bener apa enggak. Kadang aja itu prediksi gua ya. Prediksi aja. Prediksi bisa bener, bisa meleset ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita beli 5 mirasnya. Weh, dia jatuh tuh. Ini enak loh. Kayak Nutrisari. Nutrisari. Minuman rasa jeruk. Ngasal baik nyanyinya. Kalau teman-teman yang tahu ya jangan dikasih tahu ya. Ini bentuknya teman-teman pasti tahu ya, kalau yang udah pada tahu ya. Ini
gue kasih aja deh langsung nih, spesial dari gue. Ah, makan tuh politikus. Miras J tuh, minuman rasa jeruk. Oke, kamu sama apa ini abis nih? Colang caling, teh dodol deh. Teh dodol. Aduh, repot nih. Repot ya. Nih. Nah. Tuh. Oke, isi dulu lah refill nih. Kalau gua beli online mahal. Jatuhnya mahal, coy. Ke cover lah ya. Ini ke cover lah ya. Pelanggan kita ada 14 yang makan di tempat dan gua baso ya. Oke, kita lihat stok dulu nih, kayaknya udah mulai tipis-tipis nih stoknya, betul kan? Mie-nya habis, teman-teman. Kita isi dulu nih, cepet. Ada mesen mie baso ya, mie baso. Banyak mie baso. Ini basonya juga habis. Bahan baku. Sayur kita isi 3, boleh. Nah, bumbu kita isi 3, boleh juga nih. Ya, oke. Cabe isi 3 nih, teman-teman. Nah, sip. Baksonya tetap masih kurang, teman-teman. Oh, tahu. Habis nih tahu nih, teman-teman. Kita beli tahu dulu nih, tahu. 2 piece. Oke. Kalau bakso tahu kan jarang ya. Jadi bahan baku tahunya ini masih nggak terlalu penting ya. Bakso yang habis nih, teman-teman ya. Gue nungguin dulu nih. Apa gue langsung gas aja ya? Ya udah, kita beli bakso dulu ya. Ini udah lumayan lama soalnya. Gue takut aja udah datang. Tuh, udah 1:30. Ya udah, cepat. Kita kok jalannya agak lambat ya dibanding teman kita si Bang Imang, tukang bakso kita. Masih ada mie nih stoknya di sini. Kelebihan satu ya baksonya. Biarin deh. Gak apa-apa. Kita kalau habis kita tinggal balik lagi ya. Kita isiin aja langsung baksonya ya. Ke gerobak. Bener kan? Emang bakso kayaknya harus di iniin, teman-teman. Diisi sering-sering. Pak. Oh ya, penuh, coy. Wak. Mie bakso tuh. Mie bakso lagi yang dipesan. Mie bakso sering banget loh yang pesen. Hey, kelamaan dong. Ah, nggak apa-apa lah dia ini. Kenapa lu marah-marah lu? Hah? Oh, kamuannya habis nih. Kamu habis mulu, coy. Nih gua baso. Nih gua kasih deh buat lu. Nah. Nah tuh, biar nunggunya lebih enak, coy. Kita belum upgrade bangku ya. Kita mau upgrade bangku deh. Nanti ya, setelah jualan kita upgrade bangku yang panjang itu. Kita ganti bangku kayu, teman-teman. Ya. Oke. Nah. Makin banyak yang datang, duit kita semakin banyak ya. Gue juga mau beli skill dulu nih. Harganya berapa sih? Terakhir itu kalau nggak salah 22 juta ya. 22.500 ya. Oke, yang ini 10 juta ternyata ya. Nih, membuat tukang bakso memasak lebih jago. Kayaknya emang itu gue harus beli ya, biar rating gue kebuka. Nah, itu gimana caranya biar rating kebuka ya. Nih dia, ratingnya kan gue masih kekunci nih. Nah, ini caranya tuh nggak ada, teman-teman. Apakah ada di buku? Sini ya, coba lah kita lihat ya. Buku ya nih. Aplikasi rating menunjukkan mu rating yang kamu dapat yang pelanggan. Nah, itu kan. Bener kan? Tuh. Ini nih. Terus kita harus beli lilinnya ya. Oh, lilin yang besar yang dibeli. Beli lilin suci untuk mengusir mereka. Lilin suci. Iya bener. Lilin suci, teman-teman. Yang dibeli.
Malam hari tapi bukan siang-siang ya. Nah, apalagi habis teh dodol habis. Ih, politikus datang terus, politikus. Politikus dong. Yang ada apa selendangnya. Aduh. Eh, sini dong. Nah. Susu, susu, masih ada enggak susu? Kamu habis lagi. Makin banyak ya. Nah. Susu habis, coy. Susu habis nih. Kita lihat dulu deh stok gerobak. Masih 100 semua sih, aman harusnya. Harusnya aman ya. Oke, kita akan tunggu uang di 11 juta aja ya. 11 juta kita akan tambahin rating, teman-teman. Kita beli rating ya. Karena uang kita udah 8 juta nih. Nah, lumayan ya. Lumayan banget. Kita isi gas dulu biar nggak kehabisan. Jangan minta susu dong. Jangan minta susu, please. Oke. Mantap. Slav, lo nyanyi apa sih, Slav? Oke, mana nih? Bangkunya penuh kah? Masih 02, 02, 3, 03 nih. Woi, ayo woi, mampir woi. Waduh. Lewat-lewat doang lo. Emang gak nyium bau bakso nih yang enak banget. Eh, gue cek dulu nih kerupuk sama pangsitnya. Ini pangsit 10. Kerupuk 01 ya. Kita beli satu-satu, teman-teman. 1, 2, ada gua bakso, kita terima. Bakso vegetarian, teman-teman. Oke. Ih, mana nih pangsit yang tadi kosong di sini ya? Satu nih pangsit kosong nih. Nah, tadi kaleng kerupuk di mana? Di sini ya. Oh, pangsitnya satu lagi, teman-teman. Kurang nih. Kurang nih, coy, di sini, coy. Pangsitnya. Waduh, satu lagi nih. Oke. Kita akan beli aja langsung ya. Iya. Pelayanan terbaik dah pokoknya buat pelanggan setia kita ya, semua ya. Eh, di mana yang kosong? Di sono ya. Nih, kursi yang ini nih. Ini kosong. Wah, kelamaan nunggu, coy. Iya, susunya habis, coy. Tuh. Kasih, teman-teman. Ini kalau bangkunya kita maksimalin, wah kacau deh. Kita harus naikin rating dulu nih. Berapa? 9 juta. Udah jam 3. Ya, oke deh. Jam 3, teman-teman. Kok pencuri cuma satu sih? Nggak datang-datang lagi. Ayo dong. Gue kan pengen selesain quest saat pam itu. Jatuh dari angkasa. Apa itu jatuh dari angkasa? Mana? Woi, mana woi? Jatuh dari angkasa woi. Gak kelihatan woi. Mana woi? Mana? Oh, sebelah sono berarti. Deket rumah tuh. Kalau gak kelihatan. Apalagi yang habis? Kamu lagi habis. Kamu selalu habis ya. Sabar ya, gue baso ya. Kita akan ini dulu terima. Oke. Kita isi stok minuman dulu. Eh, tanaman gue udah panen belum ya? Kita lihat ya. Wih, siap panen semua nih. Oke, yes. Ah. Kena kau. Hilang lu. Oke. Ayo. Eh, kita beli apa dulu nih? Stok bakso kita isi dulu. Cabe kita isi dulu. Bumbu isi. Eh, belum. Nah, sayur kita isi. Nah, mie kita isi nih, mie. Oke. Habis, habisin. Apa sih yang kurang nih minumannya? Esorop.
Ini kita cek aja dulu ya, di sini kan bisa ya. Susu ya, susu yang kurang nih, susu, susu. Super milk. Nih, kita isi dulu nih mendingan. Nah. Ini kita isi. Ini kita isi ya. Nah, ini kita isiin dulu. Baru kita beli susu nih, teman-teman. Keburu kan ya? Semoga keburu ya. Yo, miras J masih ada. Susunya yang habis, teman-teman. Ya, kita beli susu dulu 5 nih. 1 2 3 4 5 ya. Gua bakso kita terima dulu. Ah, bakso original lagi. Susu, susu. Mau unta sih. Unta kurang juga nih. Tinggal dikit. Kita beli dulu unta. 1 2 3 4 5 ya. Ya, oke. Nanti kita balik lagi. Pertama susu dulu kita isi ke Esorop. Lalu kita balik lagi beli ngambil unta ya. Kita udah beli unta. Nah, gue mau beli ini rating. Oke. Gue mau beli rating. Nah, miras aja lagi kosong. Ya, ampun. Miras aja habis. Oh, udah 10 juta nih. Oke, beli miras aja dulu deh. 5 piece. Tuh, jalannya lambat banget lagi. Ini gue udah lari lah padahal. Mesti dibantu sama loncat kayaknya. Aduh, mesti loncat-loncat gini ya. Ya. Set. 1 2 3 4 5 ya, dikit lagi. Wih, jatohan semua, bos. Baru mau main ini ya, puzzle. Puzzle numpuk botol ya. Kocak nih. Aduh, ini sayang banget ya. Tuh kan, keambil cuy. Dia larinya ke sono lagi. Apaan yang diambil ya? Ah, udah gak kejar dah. Eh, yang diambil apa sih? Aduh, lari ke sono lagi. Woi, apaan yang lu ambil, woi? Oh, koran. Ambil dah situ koran dah. Kagak apa-apa koran mah. Gua relain kalau koran. Ah, untuk koran yang diambil, bukan yang lain ya, teman-teman ya. Ya koran doang enggak apa-apa lah ya. Kita masih ada cadangan satu koran nih. Eh, mana BTW ini Esorop? Nah. Untung koran ya, teman-teman ya. Nih koran nih. Yang mana yang enggak ada korannya? Ini yang enggak ada korannya ya. Nah, ini kita taruh aja di sini, teman-teman. Nah, tuh yang mau baca koran dah. Untung aja koran, bukan kursi atau bangku ya yang diambil. Ya, koran doang, nggak apa-apa lah ya. Gue ikhlas dah kalau koran dah. Kita isi aja dulu gasnya. Ah, ada jam berapa nih? Jam 5. Harusnya kita bisa dapet tuh pencurinya. Supaya kita makin cepet selesain questnya ya. Bener aja. Tuh, 5 lagi. Harusnya kita bisa 4 lagi gitu. Oke. Ini minuman yang habis. Oh, kita bisa lihat di tab ya. Lupa gua. Ya, unta. Bener, kita ambil unta dulu deh. Di supermarket. Karena tadi pencurinya gua udah datang ya. Oke. Kita ambil untanya dulu. Nah, ini unta. Oke. Sip, untanya sudah kita ambil 5. Yuhu. Langsung jalan. Kita isi dulu untanya. Oke, gua baso lagi, bos. Kacor nih. Widih. 11 juta, kita beli langsung aja ya rating, teman-teman. Tambahan rating. Nah, ini. Kita akan tambah rating. Let's go. Oke, kita sudah beli rating
Apakah tambah? Nah, bener, bintang 5 ini udah kebuka ya. Wih, rating kita udah setengah loh, BTW. Semoga ada pelanggan baru yang dateng ya. Oh, gua kira pencuri yang itu. Nah, ini ratingnya siapa nih? Sinden. Sinden harusnya dateng nih. Sinden kan namanya ya? Iya, Sinden, bener. Harusnya udah dateng dia. Oh, cuman belum kebuka. Belum. Belum keisi ya kan, baru kebuka ya. Ini belum penuh nih. Apakah harus naikin dulu? Gua gak tahu ya. Apakah harus keisi penuh dulu baru bisa kebuka ya sindennya? I don't know. Ya, kita standby dulu aja. Gajinya SOR sama ini masih aman kan ya? Masih setengah jam lagi. Setengah jam waktu normal ya, teman-teman ya. Setengah jam gua mainin game ini pokoknya. Iya, itu nunggunya lama. Ini bangkunya sih yang bikin ini nih. Nanti gua jual aja ntar deh. Kita beli bangku ini nih, teman-teman. Nih bangku ini. Berapa sih? 2 juta ya? 2.250.000. Ini 5 juta cuy, mahal juga ya. Bangku panjang mahal juga dari kayu. Oke, udah jam 6. Iya, pelanggan kita masih banyak ternyata. Masih banyak. Nah, ini kita kasih bangku yang ini aja ya. Sementara ya, teman-teman ya. Kita kasih bangku yang ini. Biar dia nunggunya makin lama. Kamuanya habis ya, BTW ya. Bukan, bener. Kamu habis, colang-caling habis. Sorop, tunggu ya, sorop. Gua mau isi dulu. Nah. Oke, udah dalam sih. Biasanya aman sih, nggak ada pencuri. Harusnya ya. Cuman kadang suka datang, teman-teman. Oke. Nambah pelanggan lagi. Lalat biarin aja lah. Makin rame makin malam ya. Kayaknya jam pulang kerja ini. Jam 6 itu makin rame ternyata, teman-teman. Makin malam makin rame. Woi. Ya, oke deh. Cepet ya, cepet. Nih, Nona mau jajan nih, Nona nih. Nona mau jajan apa, Nona? Tapi setelah gue tambahin dua bangku ini, itu masih ke cover ya. Kecuali dia duduk di bangku yang ini, teman-teman. Bangku panjang itu. Itu cepet banget waktu tunggunya. Ya, sayang banget ya. Kalau dia nunggu di bangku yang kayu, dia lebih nyaman sebenarnya. Oke. Jam berapa kah? Oke, sudah last order ya. Sudah tidak terima tambahan lagi. Ayo cepet bang. Ini sudah menunggu nih orang besar. Oke. Oke, sambil nunggu mungkin gue belanjain bahan-bahan dulu ya. Bakso, mie, dan lain-lain ya. Masih ada berapa antrian lagi. Sekalian nunggu. Kita panen aja ya mendingan ya. Panen aja deh. Oke, kita ambil dulu stok sayur plus, bakso plus. Nah, sama tambahannya mungkin bakso ya. Nah, ini kita ambil baksonya. Nah, lumayan. Langsung kita isiin aja ya, mumpung gerobaknya masih ada, teman-teman. Jadi biar enak aja. Oke. Oh, penuh, teman-teman. Oke, bentar, kita taruh dulu sayurnya di sini. Wah, habis dong kerupuknya. Kita beli kerupuk dulu nih, 3 kaleng ya, 3 kaleng. 2, 3. Oke. Kita beli kerupuk dulu 3 kaleng.
Di sini satu, dua, di sini tiga ya. Oke, itu pangsit dua. Pangsitnya dua, tiga ya, tiga. Pangsitnya tiga, kerupuk satu, satu, dua, tiga, satu. Oke. Oke, kita isi. Masih pada makan kah? Masih ya. Oke, nggak bisa di sini teman-teman. Nggak muat ternyata. Oke, ini pangsitnya di sini kita taruh samping kerupuk. Ini dia. Nah, ini kita taruh. Ayo udah, Des. Thank you, Bang. Oke. Sudah selesai dan kita akan belanja dulu ya untuk keperluan besok. Thank you Slav dan Esorop. Oke, gua akan skip videonya di sini teman-teman. Oke guys, karena stoknya udah gua masukin ke gerobak, ternyata Suires ada di depan rumah kita. Langsung aja kita ngobrol dengan Suires ya teman-teman. Mungkin dia sudah selesai mengurus dokumen-dokumen kita. Halo, saya ingin mengabari terkait perkembangannya. Dokumen-dokumennya sudah siap. Saat ini kita tinggal melanjutkan proses pengurusan tempat usaha barumu di kantor wali kota. Nah, tepat sekali karena kantor wali kota juga memerlukan kehadiran Anda di sana. Jika Anda sudah siap, segera temui saya di sana ya. Saya pergi ke sana terlebih dahulu, sampai ketemu di sana. Malam-malam juga nih ke sana. Kayaknya enggak deh besok kayaknya. Coba ya. Oh, ini ada kotak nih. Gue pengen istirahat ya teman-teman ya, karena udah cukup malam juga, masih jam 24.07 ya. Nggak apa-apa lah ya, kita istirahat lebih cepat karena kita akan ke kantor wali kota teman-teman. Tapi dia tadi Suires ke arah wali kota sih ya. Oke, coba aja kita akan lewat ya ke sana ya. Jadi stoknya bakso kita masukin ke gerobak ya. Ini paket kita lempar dulu ke sana, boleh kali ya. Terus kita ke kantor wali kota nih, malam-malam nih. Masih buka emang. Kata Suiresnya seperti itu. Oh iya bener, masih buka. Ternyata Suires kesini teman-teman. Oke, kita akan masuk ke kantor wali kota teman-teman. Nah ini dia. Kok Andi Lukito petugasnya. Bang Andi Lukito, Anda pembuat game sekaligus menjadi wali kota di kasir ya. Di reception, kau kasir di reception. Kita akan bicara dengan Suires dulu teman-teman. Halo, selamat datang di kantor wali kota. Pak Suires. Iya, saya sudah datang dengan klien saya yang ingin membuka usaha di gedung baru. Oh baik pak, pengurusan perizinan usaha dan dokumennya sudah kami terima ya Pak Suires. Saya melakukan pengecekan dulu ya pak. Baik Bu, semuanya harus sudah sesuai ya Ibu minta. Resepsionis. Baik pak, baik pak. Ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal tanda tangan oleh Pak Suires dan juga klien bapak ya. Baik, terima kasih ya Bu. Oke, sudah ditandatangani. Kita masuk kantor lagi. Kita akan berbicara dengan Andi Lukito nih. Aduh, Bang Andi, kamu ini jadi resepsionis di kantor wali kota ternyata. Kita bisa menyelusuri kah kantor wali kota? Gak bisa teman-teman. Oh bisa, ada Bang Andi lagi butuh kaktus. Bang Andi lagi, kok banyak sih Bang Andi. Oke lah, kayaknya petugasnya Bang Andi semua ya. Oke, kita akan ke mana nih sekarang? Ke tempat usaha mungkin ya. Malam juga nih. Oh enggak ya, kita pulang aja teman-teman. Weh, udah kebuka sedikit nih teman-teman nih. Akhirnya. Ya tapi belum, masih mentok ya. Kita harus jongkok dulu, kita harus jongkok. Nggak bisa masuk ternyata bos. Oke dah, kita pulang aja langsung ya.
istirahat buat besok teman-teman. Hah, lelah juga hari ini ya, habis tanda tangan di kantor wali kota untuk izin usaha. Dan mungkin kita akan berjualan lagi untuk mendapatkan uang-uang lagi ya. Dan ada mungkin ada apa lagi ya, kita tidak tahu. Nah, ini ada depan di rumah kita apa nih? Siapa nih? Siapa nih? Habat Tabah ya, Tabah, si Tabah nih. Kita ngomong sama si Habat. Halo, perkenalkan, nama saya Habat. Saya bekerja konstruksi nya Pak Suires. Suires banyak banget ya ituannya. Saya mendapat panggilan dari Pak Suires untuk merenovasi bangunan yang akan dijadikan tempat bisnis bakso. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda adalah pemilik bangunan tersebut. Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengumpulkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan renovasi. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya permisi dulu, bos. Oke, bos. Ya, silakan kerja ya. Kita tidur dulu. Oke, selesai juga ya jualan hari ini. Cukup lelah dan ya ada prosesnya juga kita jualan. Kita bisa buka tempat usaha ya di belakang gedung ya. Di gedung yang biasa kita jualan di pinggir jalan. Oke, itu aja dari gua Firman di channel FIK 12. Kita ketemu lagi di next video. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan diklik tombol like dan support channel gue dengan cara klik tombol subscribe dan di-share ke teman-teman kalian semua. Oke, itu aja dari gue Firman di channel FIK 12. Kita ketemu lagi di next video. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye-bye.